Hai semua, assalamualaikum. Di video kali ini aku mau bikin pukis pandan keju yang benar-benar enak banget, lembut, empuk, gembul, dan bikinnya sangat mudah. Yang penasaran gimana aku bikinnya? Yuk, mari kita buat sama-sama. Yang pertama di sini mau aku rebus dulu. Ini ada 250 ml santan sedang kental, 3 lembar daun pandan. Ini aku rebus dulu hingga mendidih. Tujuannya nanti supaya lebih tahan lama, tidak cepat basi ya untuk pukisnya. Jadi aku rebus dulu. Kalau sudah mendidih seperti ini aku matikan. Lalu ini aku tunggu dulu hingga benar-benar dingin, baru bisa kita gunakan ya. Selanjutnya di sini mau aku bikin biang. Ini ada 1 sendok teh gula pasir, 1 sendok teh ragi instan, dan 50 ml air hangat kuku. Lalu ini aku aduk sampai tercampur rata dan gulanya larut. Kemudian di sini mau aku istirahatkan dulu, kita tunggu sampai mengembang ya, kurang lebih 10 menit. Di wadah lain ini ada 2 butir telur, 150 gram gula pasir, setengah sendok teh garam. Ini aku mixer. Kita mixer dengan kecepatan 3 ya. Di video sebelumnya aku bikin pukis itu kan pakai manual. Teman-teman banyak yang tanya gimana kalau menggunakan mixer. Kita boleh ya. Ini kali ini aku bikinnya menggunakan mixer seperti ini, jadi lebih sempel, lebih gampang ya. Kita mixer telurnya ini sampai mengembang, nggak perlu sampai kental berjijik ya teman-teman ya. Oke, dan ini sudah cukup mengembang seperti ini. Kemudian ini aku masukkan biang. Ini biangnya sudah berbuih, tandanya aktif ya raginya. Kalau nggak berbuih seperti ini, itu tandanya tidak aktif, jangan digunakan ya. Lalu ini mixer kembali, kita gunakan speed 1. Kita mixer sampai semuanya tercampur rata. Oke, sebentar saja cukup. Selanjutnya, di sini aku masukkan 250 gram tepung terigu protein sedang, aku pakai merek segitiga biru. Lalu ini aku masukkan juga santannya, dan ini posisinya sudah dingin ya. Lalu ini aku mixer lagi, kita mixer dengan kecepatan 1. Pokoknya sampai tercampur rata. Kalau pakai mixer emang lebih simple, lebih gampang, dan lebih cepat ya teman-teman ya. Kita tinggal masuk-masukkan saja. Oke, ini sudah tercampur rata. Kemudian di sini ada 2 bungkus susu kental manis, aku masukkan juga. Lalu ini ada 75 gram margarin yang sudah aku cairkan. Dan ini posisinya sudah dingin ya. Lalu kita lanjut mixer lagi sampai tercampur rata. Aku gunakan speed 1 ya. Oke, kalau sudah tercampur rata seperti ini, selanjutnya di sini aku beri ini warna hijau muda. Kemudian aku tambahkan dengan coklat, sedikit coklat. Lalu ini aku mixer kembali dengan speed 1 sampai tercampur rata. Jadi sebentar saja ya. Oke, dan ini sudah mulai tercampur rata seperti ini. Selanjutnya di sini aku aduk lagi menggunakan spatula. Kita pastikan bahwa semuanya ini benar-benar tercampur rata ya teman-teman ya. Oke, ini sudah cukup menurutku. Kemudian nih kita istirahatkan dulu sampai mengembang 2 kali lipat, antara 1 sampai 2 jam ya. Oke, ini aku sudah diamkan kurang lebih 1,5 jam. Seringnya seperti ini. Kemudian aku buang gasnya. Nah, kalau mengembang, kalau kita ginikan tuh dia akan seperti busa.
Ini tandanya mengembang ya teman-teman ya. Lalu ini kita buang gasnya, benar-benar kita aduk sampai gas dalamnya itu benar-benar hilang. Oke, ini sudah cukup dan ini sudah siap untuk kita panggang ya. Sebelumnya di sini aku sudah panaskan cetakannya. Kita panaskan dengan api kecil saja supaya bisa panas merata. Lalu ini kita oles dengan margarin. Ini aku langsung cetakan langsung ke kompor ya teman-teman ya. Jadi kita gunakan api yang paling kecil supaya nggak lengket. Ini aku beri olesan margarin. Untuk tutupnya juga aku oleskan dengan margarin juga ya, supaya nggak lengket. Kemudian ini adonannya aku tuangkan ke sini. Ini aku isi kurang lebih 3/4 ya. Kalau mau penuh juga nggak masalah teman-teman ya. Ini aku isi 3/4 saja. Kemudian di sini mau aku masak sambil aku tutup kurang lebih sekitar 3-4 menit sampai setengah matang dulu ya. Oke, ini sudah sekitar 4 menit aku buka. Wow. Kemudian di sini mau aku beri topping keju supaya rasanya lebih enak ya. Ini keju yang sudah aku parut. Kemudian kita masak kembali kurang lebih sekitar 4-5 menit. Ini sudah kurang lebih 5 menit aku buka. Wow, mantep banget ya hasilnya seperti ini. Ini bisa aku keluarkan. Dalam kondisi panas, ini langsung kulitnya kita oles dengan margarin ya, supaya hasilnya lebih lembut dan lebih moist. Oke, dan hasilnya seperti ini ya teman-teman ya. Benar-benar mantep banget ini. Wow, hasil pukisnya benar-benar gembul pol ya. Ini enak banget. Benar-benar empuk, lembut. Meskipun ini sampai besoknya ini juga nggak keras sama sekali ya teman-teman ya. Gimana teman-teman, mudah banget kan bikinnya? Selamat mencoba. Alhamdulillah, jazakumullahu khairah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.